dengan format pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang pemenang lomba inovasi pembelajaran fisika pada UTT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan atau UTT Teknologi dan Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2012. Pasal 1. Lomba inovasi pembelajaran fisika telah dilaksanakan sejak 9 tahun sampai dengan September 2012 oleh tim panitia penyelenggara dan dewan juri sebagai pelaksanaan lomba. Pasalnya, panitia dan dewan juri lomba itu pada pembelajaran telah melakukan penilaian dan penyeleksian hasil karya peserta lomba pada tanggal 25 September 2012 di UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Digital Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pasal 3. Hasil seleksi karya peserta lomba inovasi pembelajaran digital yang telah dilakukan oleh panitia dan dewan juri sebagaimana tersebut dalam pasal 2, nama pemenangnya tercantum dalam lampiran pembentukan ini dan akan dibacakan oleh pembaca nominasi. Pasal 4. Ketentuan pemenang peserta lomba oleh panitia penyelenggara dan dewan juri tidak dapat dikandungkan. Pasal 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di setiap hari ternyata terdapat kesulitan dalam keputusan akan dikumpulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 September 2012 Kepala Dinas